Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Saya akan mencoba membuat umpan racik buat mancing padri ya guys. Ini adalah alat-alat bahan dan alatnya. Bahannya ini saya menggunakan tempe ya guys. Tempe, roti, tepungnya tepung gandum ya guys. Jangan sampai keliru dengan tepung beras, nanti nggak bisa. Ini penyedap rasa dan air secukupnya ya guys, dan sendok. Nah, alat bahan-bahan ini nanti kita campurkan jadi satu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memancing wader ya guys, di sungai. Nah, bagaimana caranya? Simak terus ya videonya ya guys. Nah, saya akan mencoba meracik ini, cara meraciknya. Simak terus ya guys. Pertama-tama siapkan lempernya ya guys. Ini lemper. Kita masukkan tempenya. Kita ulek ya guys. Ini saya menggunakan tempe yang belum busuk ya, yang masih bagus, yang idealnya pakai tempe daun ya guys. Ini saya menggunakan tempe daun, tapi lebih baiknya lagi pak tempe yang sudah hampir busuk, tapi nggak apa-apa, ini tempe yang masih bagus juga bagus, tak kalah bagusnya dengan tempe yang busuk ya guys. Kenapa saya menggunakan tempe yang belum busuk? Di samping tidak berbau, juga tidak ada ulatnya ya guys. Tapi yang busuk itu ada ulatnya, ini tidak ada ulatnya. Sudah, kira-kira sudah lembut. Ini sudah lembut. Seperti ini. Kita masukkan air 2 sendok ya. 2 sendok dulu. Roti ini sambal lembut lagi ya guys. Ini secukupnya aja ya. Biar gurih ya guys aromanya. Karena ikan wader atau putihan bader itu suka yang gurih-gurih ya. Biasanya gitu. Terus sekarang yang terakhir kita kasih tepungnya. Jangan sampai keliru ya guys, ini kita pakai tepung gandum ya. Kalau ditakar kira-kira 2 sendok makan. Ya,
mulai kenyal. Kita kasih air. 1, 2. Jangan banyak-banyak, nanti kelembekan, terlalu lembek. Sudah jadi guys, seperti ini. Seperti ini ya. Ya, sudah jadi. Kita masuk, kita bungkus ke daun lagi. Seperti ini. Nah, sudah jadi ya guys. Untuk test drive-nya, untuk mancingnya, saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih.